Assalamualaikum, bersama saya lagi Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau buat apam ubi manis ya. Oke, ini bahan-bahan dia. Ini ubi manis saya sudah rebus dan saya hancurkan, saya haluskan ya. Kemudian saya ada telur 3 biji, tepung gandum, kemudian susu cair, gula, sedikit minyak makan, dan overlet. Kemudian saya ada pewarna ungu ya. Oke, ini bahan-bahan dia semua. Oke, mula-mula saya mau kembangkan telur ini. Kemudian saya masukkan gula. Kemudian saya masukkan yeast. Satu sudu ya. Dan yang ini kita kembangkan ya sampai dia betul-betul kembang. Sekarang saya mau kembangkan dulu. Kita campur sekarang sudah kembang dan kemudian saya mau masukkan tepung. Dan saya masukkan susu cair ya. Oke, sekarang saya mau masukkan minyak makan. Oke, sekarang saya mau ambil adonan ini sedikit ya. Kemudian saya mau campurkan ubi manis dan saya tambahkan sedikit pewarna ungu ya. Oke, kita campur sebati lagi. Oke, sekarang adonan ini saya mau masukkan ke dalam acuan ya. Oke, acuan ini acuan sudah saya sapu minyak ya. Oke, macam ini. Oke, selesai. Semua sudah saya simpan ke dalam acuan. Oke, sekarang saya mau letak adonan yang pertama tadi, yang putih, di atas kue ini ya.
Oke, sekarang kita tarik dengan penyucuk sate ya. Oke, dia macam nih. Oke, kita buat begini sampai habis ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau kukus lagi. Oke, air pun sudah mendidih. Sekarang saya masukkan kue ini ya. Kue ini kita kukus 7 menit ataupun 10 menit ya. Alhamdulillah sudah selesai kue apamnya. Oke, selamat mencoba ya. Assalamualaikum.